Feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk. And I'm not on that day. Oke guys, kembali lagi bersama Armata Vlog. Setelah sekian lama gue gak konten, ada sekitar 2 minggu ya kan. Iya, 2 mingguan kayaknya gak konten. Soalnya kemarin-kemarin badan gue kurang enak. Ada seminggu lah, seminggu gak enak badan. Jadinya sekarang gue mau konten lagi. Ini gue mau ke bengkel doang sih, cuma mau ngeliat WR. Karena WR kan lagi turun mesin lagi sekarang. Mau rencananya mau gue standarin nanti. Mau gua standarin lagi mesinnya kembali ke setelan pabrik anjay. Cuma yang enggak terlalu standar full sih, paling tune up dikit-dikit lah. Jadi mesinnya mau gua standarin dari 180 ya, sekarang full BRT mau gua standarin semua. Jadi boring head gua ganti pakai ori. Ecu semua gua ganti ori, pokoknya TB, pokoknya semua gua ganti ori lah. Jadi nanti tinggal beli boring, boring piston sama head sama TB. Kalau TB ori ada ya. Soalnya kan head ori kemarin dijual kan sama gua. Boringnya ada cuma udah lecet. Jadi ganti liner, harus ganti liner. Kenapa distandarin, Bang? Kan bukannya udah enak 180. Ya emang enak sih tenaganya 180, cuma jujur gua aduh, agak berat di bensinnya, cok. Kalau pemakaian dalam kota ya mungkin masih enak lah. Cuma kalau buat pakai jalan jauh itu lumayan boros. Kemarin aja gue PP ke Cianjur itu udah habis berapa ya? 150 kayaknya. Pakai WR kemarin. 150 sampai Bandung pun itu isi lagi, cok. PP itu. Biasanya mah kan kalau standaran kan 50.000, 100 juga masih bisa lah. Jadinya gua putusin buat distandarin aja mesinnya. Kalau soal tenaga ya enak sih, cuma bensinnya agak boros kalau 180. Tapi ya tergantung selera juga. Karena ya gua, setelah gua pikir-pikir, gua udah punya ini yang 250. Jadi ya kalau buat kebut-kebutan mending pakai yang ini aja yang 250 gitu. Nah, yang WR gua standarin. Buat apa? Ya buat gua pakai hari-hari lah. Soalnya kan ya kalau yang 250 ini kalau mau dibilang irit, nggak terlalu irit, boros juga nggak terlalu boros. Standar lah. Cuma ya kali masa gua punya motor dua-duanya boros semua kan. Ya seenggaknya gua punya satu lah yang standar irit buat harian, buat jalan-jalan jauh gitu, buat ngebucin, buat nyantai ya kan. Jadinya ya udah, setelah dipikir-pikir panjang dan setelah mengambil keputusan, saya memutuskan untuk standarin lagi mesinnya. Nanti kita lihat motor di bengkel. Jebol ya bang? Enggak jebol sih. Nanti kan kelihatan juga, kalau jebol nanti kelihatan dari boring headnya. Enggak jebol, cuma ya itu gue pengen standar lagi. Yang penting gue udah ngerasain borap lah, nggak apa-apa lah. Wih, masih ramai jam segini aja. Kirain tuh udah sepi aja. Biasanya tuh udah sepi jam segini.
Kita lihat motornya udah lumayan lama sih kebongkar deh. Sebulan kayaknya. Assalamualaikum. Nah ini motornya ini. Tuh udah kebongkar udah lumayan lama. Jadi ya gue biarin aja gini motornya. Sambil nunggu head orinya. Soalnya gue nyari head cabutan. Head ori cabutan. Biar udah murah kan. Soalnya lebih murah kalau head ori cabutan ketimbang beli baru. Nih. Mesinnya di dalam. Pokoknya di kebongkar gini tuh udah ada hampir sebulan kayaknya. Gue biarin aja dulu. Nah jadi ini dia part-partnya. Dan ini mesinnya. Ini mesinnya. Kemarin kan mesinnya sempat stroke up, sempat ganti kruk as. Cuma gue standarin lagi karena bengkel yang sana gak bener. Masang kruk as apa stroke up, pistonnya baret terus 3 kali. Akhirnya gue bilang ke bengkel sana, gue bilang ganti aja kruk asnya yang standar daripada gue ganti piston terus kan. Ternyata permasalahannya di pompa oli. Sama mereka diganti kruk as yang stroke up, pompa olinya standar gak diganti. Akhirnya pas digeber top speed putaran atas, pistonnya baret terus 3 kali. Makanya gue bilang ganti aja kruk as standar. Terus ini paketan-paketannya. Ini boring orinya nih. Ini boring seramiknya nih, BRT. Ini masih mulus nih. Masih mulus pisan. Nih. Ini masih mulus, masih sangat-sangat mulus. Karena ini kemarin gue beli bulan September. Pakainya baru berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan kayaknya. Terus ini headnya, head BRT. Klepnya 2219. Nih, gak ada bekas jebol kan? Karena emang gak jebol, cu. Cuma perklepnya aja nih yang patah kemarin, satu nih. Satu ulir patah tuh. Soalnya perklepnya butut anjir, BRT. Ukuran klepnya 2219, superhead BRT. TB-nya nih pakai KTC. Ukuran 32, ini banana rubber. Pistonnya pun tuh mulus tuh. 63, forget BRT. Magnet, bubutan. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Jadi ini mesin tengahnya udah dibongkar nih, udah gue bersihin. Nih, ini udah gue bersihin semua karena kemarin si apa seal water pumpnya bocor, jadi si air radiator masuk ke dalam. Jadinya kemarin dibongkar, terus dibersihin. Nih, ini udah kinclong crankcase-nya karena kemarin gue sikat, gue bersihin. Terus dalemannya juga udah. Cuma ini rasionya nggak dibongkar karena udah diapa-apain rasionya. Cuma lepas kruk as aja karena kemarin ganti bearing. Ganti bearing kruk as. Nah ini kemarin yang diganti bearing sebelah kirinya. Ini gue ganti. Karena bearing yang sebelah kanan ini pakai FAG. Yang racing high speed. Terus yang sebelah kirinya pakai bearing standar kemarin. Terus udah oblak juga bearingnya kemarin yang sebelah kiri. Bearingnya ya udah gue ganti bearingnya sekalian. Gua samain kiri kanan pakai FAG yang high speed. Jadi krukasnya standar, bearingnya yang high speed. Yang harga 400 ribuan satu bijinya. Jadi kiri kanan 800 ribu. Terus ini juga nanti kita pasang knalpot baru. Nih. Ini gua baru dapat kiriman knalpot baru dari Radamel. Cuma nanti videonya gua pisah untuk video reviewnya. Setelah video ini baru gua bikin video review. Jadi nanti pas mesinnya udah naik, udah siap nyala, gua bikin videonya sekalian video pemasangan knalpotnya. Jadi untuk sekarang gua lanjutin dulu untuk ya paling dirakit doang tengahnya, mesin tengah. Terus ini nanti dilanjut porting. Ini head standar. Ini gua dapat cabutan R15 V3. Gua dapat murah cuma 850, itu udah dapat semua rocker as, rocker arm, karena rocker arm si R15, Nmax, Aerox, WR kayak gitu, pokoknya yang generasi mesin VVA itu mahal rocker armnya. Kalau misalnya yang biasa mungkin 400 ribuan, 500 ribuan lu bisa dapet in sama X. Kalau untuk yang VVA rocker armnya itu mahal, apalagi yang in. Yang innya aja itu 2 biji itu bisa 700 ribu. Kalau satu set in X itu bisa sejutaan rocker arm doang itu. Makanya kemarin gua hoki, gua dapet murah, udah dapet sama rocker armnya, noken asnya, klep, terus dapet water pump juga, pokoknya lengkap lah semua. Dengan keadaan super mulus kayak gini nih. Dan ini sekarang cuma mau diporting doang in sama X nya biar ada ya bisa dibilang tune up lah, tune up. Tapi nanti nokennya gue tetap pakai standar nokennya, noken asnya gue pakai standar, paling standar R15 V3 gue pakai karena ecu nya gue pakai standar. Jadi gue ngejar biar masih tetap bisa pakai ecu standar tanpa harus remap atau ganti ecu racing. Jadi ini nanti paling porting head. Ini porting, terus noken asnya pakai standar, cuma nanti noken asnya di dial yang standar. Jadi di dial nyari angka bagusnya,
Terus udah sih, TB sisanya kayak TB, ECU kayak gitu semuanya standar. Pistonnya pun gue pakai standar. Pistonnya gue pakai standar 15V3, cuma gue ganti ring doang karena pistonnya udah lama, udah pasti ringnya juga udah ya lumayan jelek lah. Jadi nyari aman mending ganti ringnya juga. Oh ya sama ini, magnet standarnya gue bubut lagi. Standarnya WR kan beratnya 2 kilo. Ini gue bubut, gue kurangin jadi 500 gram, jadinya sisa 1,5. Dari 2 kilo jadi sisa 1,5. Biar nggak terlalu ringan juga. Ini boringnya juga gue dapat copotan nih, masih super mulus nih. Gue dapat cuma 200 ribu doang. Udah dapat sama piston. Pistonnya juga masih mulus. Nah ini, noken-nya nanti gue pakai yang standar nih, R15V3. Kalau karakternya, noken standar R15 sama WR bedanya paling untuk bentuk noken-nya sama, bentuk noken-nya mah sama. Cuma bedanya di profil noken-nya. Kalau si R15 ini dia profilnya lebih ke putaran atas, tenaga atas. Kalau WR ini dia lebih ke tenaga bawah kejarnya. Jadi itu untuk spare part-nya R15V3, NMAX Aerox juga sama, cuma kalau NMAX Aerox samanya itu cuma bagian boring head ke atas, kalau ke bawah beda. Kalau NMAX R15V3 sama Fiction Air, XXR sama apa lagi itu. Pokoknya yang generasi mesin VVA itu spare part-nya sama, paling cuma beda di karakter, kayak karakter profil noken A sama paling rasionya yang beda. Kalau untuk bedu apa bentuk semua sama PNP. Nah ini jadi ya paling kalau pakai noken standar di dial nanti yang perlu diganti cuma ini gear sentriknya, ganti pakai yang geser yang adjustable, jadi bisa digeser topnya. Kalau noken apa gear sentrik bawaan original kan nggak bisa digeser. Oke guys, lanjut lagi. Ini gua buat tadi barusan ngambil apa habis ngambil blockheadnya karena gua chat nih. Gua habis ngechat block head, apa block kopling, maksudnya block kopling kiri kanan sama block magnet nih. Gua chat, gua warnain. Ini warna apa sih? Abu gelap gitu. Enggak tahu warna apa, pokoknya ini warna inilah. Habis gua chat. Terus ini juga tutup head, gua repaint biru juga biar cakep ya kan. Sama ini tadi gua beli pair kopling. Pair koplingnya jadi gua ganti ini pakai KX85. Yang sekarang gua pakai Tiger. Enak sih, cuma kalau Tiger dia terlalu keras karena gue pakainya pair koplingnya pakai 6 kan, kalau standarnya tuh 4, gue pakainya 6. Jadi kalau 6 ke kopling tuh jadi lebih keras, gak enak gitu, gak nyaman lah pokoknya. Makanya gue beli lagi nih pair kopling KX85. Gue penasaran, pengen gue cobain. Ini murah satu setnya isi 4 tuh cuma 50 ribuan lah, kalau satuan itu 11 ribu 12 ribu. Tadinya pengen BRT pair koplingnya cuma mahal 300 ya, 300-an lah, karena gue pakai 6 jadi otomatis nggak bisa beli satu biji apa satu piece. Makanya ya udah, solusi murahnya gue pakai KX85 original, karena gue lihat juga di YouTube banyak yang make pair kopling KX katanya bagus, jadi gue penasaran, ya udah gue cobain. Headnya lagi di porting. Bang ini ngapain bang? Hah? Lah lagi morting. Coba lihat boleh bang. Berapi gini cuy. Kalau morting cewek bisa nggak bang? Bisa. Oh bisa ya. Boleh request nggak? Itu mas spesialis kalau morting cewek bang. Jadi ini udah di porting lubang X sama in. Lebih gede kan? Tadinya kecil. Nih. Ini mau dilanjutin lagi. Ini dari tadi ini di porting jam 12. Ini juga belum beres anjir. Ini tinggal apa lagi sih? Belum beres, masih polis juga. Masih polis lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke guys, jadi ini udah beres di porting nih. Kelihatan gak sih? Ini udah beres di porting. Innya tuh udah beres, udah selesai. Ini lubang innya. Ini yang X-nya. Nih. Kelihatan gak? Ini yang X-nya. Ini gue lagi ganti yang ini, ganti pair koplingnya. Tadi gue beli 12 biji pakai KX. Ini yang Tiger nih. Enak sih Tiger, cuma keras cok. Ternyata pakai KX keras juga ini. Tuh, 6 soalnya pairnya. Itulah yang ngapain bapak coli.
Oh dikasih mana keras dong. Oh dikasih pelicin. Cerita dulu dong. Oh gini. Oh. Jangan ditiru. Kalau tuh pasti Bromo tuh Jogja Surabaya. Bromo tuh Malang kok. Kalau kirim ke kereta berapa? 150 cc. Mana ada? 150 cc berapa? Oh 150 cc. 4,5 sampai 400 sampai 500. Okay. Itu sampai Malang. Dari Bandung ke Malang. Heeh. Mahal anjing. Emang anjing. Aing iya aja ngirim dari Bandung ke Mojokerto. Mana motor ini mungkin? 4,5 WR anjing. 4,5 sama. WR 4,5 ini. 4,5 juga anjing. Mana jangan bilang CC kalau misalnya motornya gede. Bilang wes, trail, bilang aja trail, udah. CC pasti ditanya berapa CC. Aing mah enggak ditanya, cuma ditanya motor apa, matic apa. Aing cuma bilang wes trail. Aing kirim ekspedisi. Nanti kalau ditanya CC, minta STNK deh mereka mah. Aing itu udah pernah kirim motor, cuma keluar pulau anjing. Aing kemarin 4,5 ini. 4,5 nyampe Mojokerto. Mojokerto ke Malang naik motor. Ngan sejam. Anjing motor langka ya sama RZR, cuk. Teh. Bannya muter. Oke. Kita lanjut besok. Ini udah rapih, udah tinggal pasang. Jadi yang tadi gua bilang noken-nya gua pakai standar punya R15, R15 V3 nanti di dial. Karena gua ecu semua pakai standar, TB semua. Oke guys, jadi ini udah kepasang semua, udah kerakit. Coba kita cek soundnya kan. Tapi jangan berharap lebih karena cuma sekedar tune up porting, noken standar. Jangan berharap mesinnya suaranya kayak SE. Jadi ini udah sempet gua coba kemarin. Ini juga pakai knalpot baru nih. Cuma video reviewnya nyusul knalpot barunya. Rada mel. Jadi ini full standar, ecunya standar, nokennya standar, boring head semua udah ganti standar lagi nih. Pokoknya udah ganti full standar. Ini tinggal ganti. Nanti gue mau pakein Velocity yang WR3 yang bahan pipa. Ini kan yang standar karet. Kemarin gue punya cuma udah lupa taruh di mana, nggak tahu udah hilang. Jadi kalau misalnya lo nanyain mending bore up atau tune up, kalau kata gue, kalau misalnya motor lo cuma satu ini misalnya. Full buat dipakai harian kayak kerja atau sekolah atau kemana, mending jangan diborap. Ya kalau emang mau, mending lu tune up aja, jangan diborap. Saran gua mah, ini mas pengalaman gua. Kecuali kalau emang lu punya motor dua, yang satu buat daily, yang WR ini buat misalnya ya jalan-jalan hari Minggu kayak gitulah, buat gaya lah. Itu baru lu borap ya nggak apa-apa. Tapi terserah sih, kembali ke diri masing-masing juga sih. Kalau kata gue ya mending di tune up aja, lebih menghemat biaya juga dan tenaganya juga lumayan naiknya dari standar, lebih jauh lebih enak.
Makanya saran gue mending ditunap aja kalau kalian misalnya nyarinya aman, nyari amannya misalnya. Dan ya gue kasih taunya kalau misalnya di bore up juga ya, udah pasti durability mesinnya berkurang, ketahanan mesin berkurang dari standar. Kalau tune-up kan piston semua tetap masih pakai standar kalau gue. Ini soalnya gue piston masih tetap pakai original sama boringnya juga. Head semua masih original, noken as juga gue pakai ori. Ya bagusnya sih noken asnya custom atau pakai racing. Dan kalau kata gue mah tune-up, tapi solusi murahnya kan tanpa beli ECU racing, mending remap ECU standar. Itu kisarannya 400-500 ribuan lah. Dan katanya juga lebih jauh lebih enak remap ECU standar ketimbang beli ECU racing kayak BRT gitu. Kecuali kalau lu pakai ECU-nya Araser atau ya di atas BRT, itu mungkin enak. Bakal gua jamin bakal enak. Sama enak, lebih enaknya lagi noken as lu ganti pakai racing atau enggak custom sendiri. Itu gua jamin enak. Tune up enggak perlu gedein piston, cukup pakai piston sama boring standar. Itu pun kalau pistonnya masih bagus, asalkan jangan ngasep aja motornya. Terus porting, noken ganti racing atau custom, terus remap ECU. TB gue pakai standar, injektor juga gue pakai standar semua. Dan ini kemarin kompresinya dihitung itu dapat 13 pas. Buat kalian yang penasaran sama total biayanya, nanti gue spill di akhir video. Ini gue lagi lanjutin tuh motor yang nih, gue lagi lanjutin project yang 150. Nih, gue lagi bongkar velgnya, mau gue cat. Tadi habis gue pasangin stang baru. Pokoknya yang minta videonya, ditungguin aja. Kalau udah beres, baru gue bikin videonya. Oke, jadi buat kalian yang pengen tune up wire-nya, bisa langsung aja ke, ini dia, SRJD106. Ini di Jalan Sarijadi, itu di bawah Bang BJB. Kalau orang Bandung, gak bisa kesini langsung. Oke. Jadi ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.